happy people. Balik lagi nih sama kita di Celebrity on Vacation Goes to Korea. Pemandangan indah serta cuaca pagi yang dingin gak membuat semangat kita luntur. Karena pada episode kali ini nih gak kalah seru dibanding episode sebelumnya. Karena kita bakal seru-seruan lagi di Korea Selatan, happy people. Mulai dari naik monorail dengan view gunung dan perkotaan di Jisan Amusement Park. Kalian wajib kesini, lihat pemandangan sebagus ini. Horse riding di pinggir pantai Jeju Island. Tuh lihat deh lautnya biru banget, terus juga pantainya bersih. Anginnya juga enak, pas banget, cuacanya bagus ya. Berkunjung ke Baekje Cultural Land. Hingga mencoba fasilitas beauty and wellness di Seoul, Korea. Jamin seru banget deh happy people. Makanya ikutin kita terus hanya di Celebrity on Vacation. Hai 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 happy people. Pagi hari yang sangat cerah dan dingin ini, aku sama Jeje nih bakalan ajak happy people di rumah untuk naik Modangsan Monorail yang ada di Jisan Amusement Park ini loh happy people. Halo happy people. Kali ini, aduh dingin ya. Dingin banget. Kali ini Celebrity on Vacation kita goes to Korea. Seru banget. Dan kalian harus tahu sekarang ini kita lagi ada di area rekreasi Jisan namanya. Ya. Dan kita tuh mau naik namanya itu adalah Modangsan Monorail. Nah, sebelum kita mau naik ke sana, kita itu naik ini dulu nih sayang. Apa ini namanya? Ini Chairlift, karena Chairlift tinggi banget. Bener. Jadi kita harus naik ini, nggak mungkin jalan kaki. Kita langsung aja mau naik ke sana, kita langsung mau ke atas, siap-siap kedinginan ya. Ikuti terus keseruan kita, happy people, tetapi Celebrity on Vacation! Happy people, untuk menuju Modangsan Monorail sendiri kita harus naik ke gunung dulu nih happy people. Untungnya kita nggak harus capek-capek lagi mendaki gunung ini dengan berjalan kaki. Karena di sini sudah disediakan chairlift untuk para turis loh happy people. Untung aja ada chairlift ini sayang. Kalau nggak aduh bisa pingsan deh aku harus naik gunung dengan ketinggian 1186 meter ini. Korea emang serba canggih happy people. Di tengah hutan dan pegunungan gini pun tersedia chairlift yang super canggih kayak gini. Happy people, sekarang kita mau menuju ke naik monorail ya. Ini by the way, muka aku kayak udah tidak terlihat. Dingin banget. But what you said to me on the backseat of your car. Jarak dan cuaca dingin serta jalanan yang menanjak membuat badan itu jadi capek happy people. Tapi itu semua terbayarkan dengan view pemandangan yang secantik ini. Aduh bener-bener deh kita gak akan bisa temuin di ibu kota happy people. Sejenak pikiran menjadi relax karena melihat dedaunan yang warna-warni gini happy people. Worth it banget untuk dikunjungi. Oke, okay, happy people. Sekarang kita udah siap nih, udah ready mau naik monorailnya. Sayangnya, aku gak sabar banget ya, pemandangannya bagus banget. We should go back in time. Oh. Oke, happy people, ini kita udah mulai jalan. Viewnya bagus banget. Oke, happy people. Ternyata ini tuh kita ada di tengah-tengah tebing gitu ya. Keren banget, sumpah keren banget. Keren banget. Menikmati pemandangan kota Gwangju, Korea dengan view 360 derajat seperti ini benar-benar menyenangkan nih happy people. Pokoknya buat kalian yang lagi stres dan jadi banget sama kebisingan ibu kota, wajib banget buat vacation ke Modangsan Monorail ini. Tapi ini salah satu rekomendasi kalau kalian lagi liburan ke Korea, kalian wajib kesini, lihat pemandangan sebagus ini.
takut, nervous, seneng, pokoknya semuanya itu campur aduk, bercampur jadi satu kalau misalnya kita lagi di atas ini, happy people. Tapi sekali lagi ini benar-benar worth it banget menikmati keindahan alam Korea dari ketinggian 1186 meter ini. Celebrity on vacation. Oke, setelah ini aku bakal ajak Shahnaz berkuda di pinggir pantai Jeju Island nih, happy people. Yuk ikutin kita terus ya. Halo happy people. Sekarang kita udah ada di Sewakot Semajang. Lihat dong penampilan kita udah keren banget. Kira-kira mau ngapain sayang kita kalau udah pakai kayak gini? Snorkeling. Lucu banget ya Jess sekarang. Ya udah berat jadi kalau sih. Tawanya kasihan. Kayaknya ya, sayang ya? Biar pantai. Wah, happy people. Sekarang kita udah sampai nih di pantainya. Ternyata indah banget ya di sini. Aduh, aku sampai speechless banget deh ngeliat keindahan di sini. Ombaknya yang tenang serta angin yang gak terlalu kencang benar-benar membuat nyaman loh, happy people. Makin semangat nih buat berkuda di sini. Tuh lihat deh lautnya biru banget, terus juga pantainya bersih. Anginnya juga enak, pas banget, cuacanya bagus ya. Oke deh happy people, kita udah gak sabar mau keliling-keliling sambil naik kudanya. Oke, yuk ikutin kita terus. Yeah.